Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin, hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bangunan pertama yang ada di atas muka bumi? Maka Allah memberikan jawaban dalam Al-Qur'an. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah bangunan yang ada di kota Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura. Itu adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa bangunan kedua di atas muka bumi? Bangunan kedua yang ada di atas muka bumi adalah Al-Baitul Muqaddas, nama lainnya adalah Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina. Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, di kota Makkah Al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, yang ada di Palestina. Bangunan pertama masjid, bangunan yang kedua masjid. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. 13 tahun lamanya di kota Makkah Al-Mukarramah Nabi tidak ada membangun masjid. Tapi ketika pindah di Yathrib, 8 hari 8 malam, perjalanan panjang mengendarai unta panas terik, sampailah dia bersama Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq ke sebuah negeri bernama Quba. Nabi sampai hari Senin, Nabi menginap di Quba 4 hari 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam itu berdiri satu masjid. Itulah masjid pertama yang didirikan di luar kota Makkah Al-Mukarramah setelah Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, masjid. Dan bangunan pertama yang mendatangkan barokah adalah masjid. Oleh sebab itu kalau kantor ingin berkah, komplek perkantoran, hendaklah yang pertama dibangun masjid. Oleh sebab itu sultan-sultan Melayu, ketika mereka mulai menambatkan perahunya di sebuah pantai, yang pertama mereka dirikan adalah masjid. Hari ini kita melihat sejarah-sejarah, mana istana hancur, dipukul ombak, diempas gelombang, dimakan rayap, lekang karena panas, lapuk karena hujan, tapi masjid masih tetap tegak berdiri. Ini pelajaran penting. Kalau kita mau kekal abadi, manusia akan mati dimakan cacing tanah, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Menunjukkan orang Islam mesti kaya raya, karena yang bisa membangun masjid hanya orang kaya. Yang kaya dengan hartanya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dengan hartanya, titik pilu keringatnya, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang miskin yang tak bisa membangun masjid?
Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat sunat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, siang 12 jam, malam 12 jam, dia laksanakan salat 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat salat rawatib qabliyah ba'diyah muakkad, setelah salat fardu, sebelum salat fardu. Banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah juga membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Manusia mati, meninggalkan dunia, rumah yang besar diwarisi oleh anak-anak, diambil oleh istri, mungkin dia akan merikah dengan laki-laki yang lain. Berapa banyak orang membangun rumah tapi dia tak pernah menempati rumah itu. Berapa banyak orang membeli mobil, kendaraan mahal, tapi dia tak pernah menaikinya. Berapa banyak pencari rezeki tapi rezekinya dinikmati orang lain. Perlu dipikirkan sejenak, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Orang beriman berpikir sesaat, yang hari ini beribadah banyak ibadahnya, khusyuk dia, tapi setelah mati akan putus. Idza matal insan, dalam sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah, tanah yang pernah dia wakafkan untuk masjid. Yang tak sanggup memberikan tanah, semen, yang tak sanggup berikan semen, batu bata, pasir, kerikil, sekecil apapun kontribusi kita akan ditunjukkan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa dengan hartanya, pakai hartamu. Tapi ada orang yang tak punya harta tapi dia juga punya kontribusi terhadap masjid. Siapa itu? Orang yang dititipkan Allah jabatan, amanah, kekuasaan, pakailah untuk menegakkan agama Allah. Agama Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Huwal Aziz, Allah Maha Perkasa. Huwal Jabbar, Allah Maha Kuasa. Kita mendirikan masjid bukan untuk menolong Allah. Andai kita punya jabatan tak pernah sekalipun dipakai untuk menolong Allah, Allah tidak perlu kita. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Kita menolong agama Allah hakikatnya untuk menolong diri kita. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Pada saat kaki tidak dapat tegak berdiri, tak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Anak-anak tak bisa menolong. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, maka pada saat itu yang bisa menolong hanya amal, amal, amal. Salah satu amal yang kekal abadi adalah membangun masjid. Hari ini ibu-ibu yang datang sholat Jumat, sampaikan kepada anak-anakmu pulang dari sholat Jumat ini, katakan, nak, kau mesti kaya, anakku, kau mesti punya banyak uang dengan cara yang halal. Aku mati, kau akan membangun masjid, nak. Maka amalnya akan mengalir walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia. Hari ini bapak-bapak yang salat pada salat Jumat perdana di Masjid Kebanggaan, orang Batam, orang Kepulauan Riau, orang Sumatera, orang Indonesia, megah tegak berdiri. Sebagai orang Batam, sebagai orang Kepulauan, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Republik Indonesia, kita bangga dapat tegak berdiri di atas muka bumi Allah, masjid tempat menyembah, mengagungkan, memuliakan Allah. Tapi jangan bangga sesaat kalau sampai satu waktu saja kosong masjid, tidak ada solat berjamaah. Zuhur, asar, masa genting, siang, maghrib banyak orang datang, subuh tak ada yang datang. Istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung, satu negeri sudah dikuasai oleh syaitan. Oleh sebab itu, maka ini solat kita laksanakan menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sedang khutbah, ketika Nabi sedang khutbah masuk seorang laki-laki, tiba-tiba laki-laki itu duduk. Nabi berkata kepada laki-laki itu, "Qum, berdirilah, tegak berdiri, solat engkau 2 rakaat." Itu dalil khatib boleh bicara kepada jamaah.
Ketika Nabi sedang khutbah, pada saat yang lain, tiba-tiba Nabi melihat ada cucunya sedang rebut-rebutan bernama Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Karena memang masjid Nabawi di sampingnya rumah Nabi, dan di belakang rumah Nabi adalah rumah Sayyidatuna Fatimah, rumah Sayyidina Ali, anak mereka, cucu Nabi, Hasan, Husain. Nabi turun dari mimbar, melerai cucunya yang sedang bersendagurau, yang hampir berkelahi. Lalu Nabi naik lagi ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Apa kata Nabi SAW? Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Memang harta dan anak cucu itu ujian-ujian. Ini dalil khatib boleh turun sejenak untuk menertibkan suasana yang tidak tertib. Lalu ketika tempat kesempatan yang lain, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki berdiri di depan pintu masjid. Halakatil amwal, halakatil amwal, kampung kami sudah kering kerontang, hancur berkeping, hujan tidak turun. Mengadu kepada Nabi, dan Nabi tidak marah kepada mereka yang berbicara kepada khatib. Itu menunjukkan khatib boleh bicara kepada jamaah, jamaah boleh berbicara kepada khatib. Yang tidak boleh berbicara antar sesama jamaah, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ada jamaah yang berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang berbicara maka sia-sialah, tidak dapat pahala khutbah Jumat. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Oleh sebab itu khatib boleh mengingatkan jamaah, jangan sampai ada jamaah laki-laki yang berada di belakang sob jamaah perempuan, perempuan di sebelah kiri sampai ke belakang perempuan semuanya. Andai tidak juga ada tempat naik ke atas, di belakangnya perempuan semuanya. Adapun jamaah laki-laki, maka menepi atau naik ke atas atau ke samping atau ke tepi. Jangan sampai ini menjadi fitnah, jangan sampai ini menjadi presiden yang tidak baik, jangan sampai ini menjadi eksiden, jangan sampai menjadi kecelakaan dalam ibadah. Apa maknanya? Watawasaw bilhaq, watawasaw bisab. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena mesti juga diisi dengan ilmu pengetahuan. Nabi duduk bersama sahabat dari masjid yang sederhana, yang lantainya hanya pasir saja, yang atapnya hanya anyaman daun korma, yang tiang-tiangnya hanya batang korma. Tapi dari masjid itu muncul peradaban-peradaban, lahir para ulama-ulama, ahli hadis, ulama-ulama, ahli tafsir, para pejuang, para ahli perang, ahli strategi. Masjid melahirkan peradaban. Peradaban Islam berawal dari masjid. Dari masjid berubah menjadi universitas. Universitas tertua hari ini, Al-Azhar, berawal dari masjid yang dibangun oleh Jauhar As-Siqilli, lalu kemudian dirubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merubahnya menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita bangga melihat universitas tertua. Bila hari ini kita salat di masjid, 100 tahun akan datang kita bermimpi akan ada universitas-universitas Islam, kebanggaan umat Islam. Mereka memajukan Islam bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, bukan dengan memancung kepala orang. Memajukan Islam dengan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam berawal dari masjid. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita wujudkan ini ke depan, maka siapa yang hidup hari ini akan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi tegak berdiri 1441 tahun lamanya. Tapi sampai hari ini, siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Siapa yang menegakkannya bersama Nabi? Siapa yang ikut bergotong royong? Semua orang yang sholat di Masjidin Nabawi mengalir pahalanya kepada dia. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak pernah dapat dilakukan semuanya, jangan pernah tinggalkan semuanya. Kita mesti berkata kepada generasi ke depan, bangunlah masjid dengan hartamu, dengan tetes peluh keringatmu, dengan air matamu. Tapi kalau kau tidak punya harta, kau punya jabatan dan kekuasaan, pakailah amanah yang dititipkan Allah untuk memakmurkan rumah Allah. Kirim generasi bangsa ke Al-Azhar Mesir, ke Ummul Qura Makkah, menuntut ilmu agama. Mereka akan pulang menjadi imam, menjadi khatib. Liyunziru qawmahum, memperingatkan umat. La'allakum yahzarun, mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal kuasa Allah, malaikat maut tiba, kita pun akan mati menghadap Allah. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa?
mereka berkata, laula akartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa asaddaqa, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf, aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya, penyesalan tak lagi bermakna, air mata darah tak dapat menebus kehidupan. Ketika ajal masih jauh, ketika umur masih panjang, ketika ruh masih bersemayam dalam jasad, bersedekahlah, gunakan harta, gunakan kuasa menolong agama Allah, sampai akhirnya mati tiba, baik karena penyakit, kecelakaan lalu lintas, atau memang ajal sudah sampai. Semua hanya kata manusia. Mengapa dia mati? Kena penyakit. Mengapa dia mati? Kecelakaan. Kenapa dia mati? Pesawatnya meledak. Kenapa dia mati? Karena tenggelam. Itu hanya takdir Allah. Tapi yang paling penting adalah apa yang akan kita bawa setelah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiuhu min khalqihi wa khaliluh, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها, يا عزيز يا جبار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.